Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saudara-saudara dimanapun berada. Bersama saya, semoga kita semua sehat selalu ya, sukses, amin. Di video ini hanya hiburan ya. Dan saya sedikit review power 5 ampere besar ya. Nah, ini 5 ampere Wijoyo ya, besar. Ini lebarnya kira-kira 10 cm ya. Dan ke sini 6 cm ya, sahabat. Ini sebesar 10 ampere biasa ini ya. CT45. Ya, seperti inilah susunan 5 ampere murni ya. Elko-nya 4 biji. Final 3 set per channel ya. Dan kita pakai input ini dari MP3 ya, Bluetooth. Dan untuk speakernya ini 10 in Black Spider ya. 10 MB 10 ya. 500 watt. Dan tweeternya juga 500 watt. Jadi kalau menurut tulisannya 1000 ya dua ini. Nah, apakah mampu ya power ini angkat menghandle speaker 1000 itu ya? Nah, itu kan karena tulisannya ya, itu kan maksimumnya. Tidak mungkin melebihi 500 watt per speakernya. Jadi ini keluarannya kisaran 500 watt ya, per channelnya ya. Seperti itu. Nah, untuk jalur speakernya seperti ini. Saya main jepit. Ini juga ya. Dan ini groundnya. Di sini digabung ya. Groundnya kita sini. Dan untuk dari PN-nya kita menjepit. Nah, kemarin ada yang nanya cara pasang saklarnya tanpa substar. Ya, itu caranya jika pakai saklar yang 4 pin ya. Dari PLN masuk ke saklar, dari saklar masuk ke sini ya, tinggal seperti itu saja. Atau yang 2 pin saklar yang kecil itu ya. Nah, itu dari PLN masuk keluar masuk langsung ke sini ya. Satunya di jumper. Itu sudah ada ya tutorialnya di video sebelum-sebelumnya ya. Cara pasang saklar kecil 3 kaki dan juga saklar yang besar 4 pin itu ya. Sahabat tinggal cari saja ya di video-video saya sebelum video ini ya. Jadi tidak perlu saya bikin tutorial lagi ya. Seperti itu. Oke, ini Wijoyo. Untuk Elko-nya kita pakai ini ya, Audio Pop. Ini harganya standar ya. Jadi sahabat jangan cari Elko yang murahan ya, nanti bingung sendiri. Karena yang murahan itu risikonya kadang dia bisa soak sebelah ya, bisa-bisa tegangannya itu tidak seimbang ya, output dari sini ya. Naik. Bingung sendiri itu karena sahabat sukanya yang murahan begitu ya. Sebaiknya supaya apa? Supaya bagus hasilnya, carilah yang standar, yang harga menengah ya. Kalau bisa rakit sendiri kan bisa dikumpul seperti itu ya sahabat ya. Jadi tidak perlu dipaksakan juga ya beli yang mahal. Setidaknya kalau ada uangnya belum menjangkau, kita beli satu dulu ya Elko ya, seperti itu. Yang penting jangan yang murahan. Seperti ini harganya standar ini, menengah ini ya. Kalau di sini mungkin
65.000-an ya ini ya, kalau di Muara Bungo Jambi, kalau di Jawa murah ini. Oke, kita play musiknya. Oh, ini apa bisa untuk speaker 15? Bisa. Satu speaker per mono. Per mono itu maksudnya sebelah ini. Ini 15, ini 15 ya. Untuk watt berapa ya? Ya, watt 750 maksimumnya ya, speakernya. Kalau pakai 12 bisa 4 ini ya. Cuma yang watt 500-an begitu ya. Kalau pakai speaker 12 in bekas DAT itu 4 juga, cuma suaranya tidak ini ya, tidak jernih. Ya maklum lah, speaker DAT itu ada yang 6 ohm 200 watt 6,3. Jadi untuk hasil akhir sound system itu ya, yang rumahan begini ya, supaya bagus itu kita harus memperhatikan dari awal sampai akhirnya. Awalnya itu dari trafonya, echo-nya, sampai transistor finalnya. Kalau kita beli yang murahan kadang mati sebelah kan? Jadi bisa bingung sendiri seperti itu. Juga speakernya ya, box-nya juga mendukung ini ya. Tidak bisa sembarangan hasil membagus, tidak bisa. Itu sudah ada perhitungan dari awal sampai akhirnya. Nah ini. Oke, kita mulai lagunya. Kita colok dulu. Ini pakai Bluetooth ya sahabat. Supply. Kita dekat dengan jalan ya, jadi agak heboh suara mobil. Nah, ini sudah play. Kita naikkan volume, kita coba satu dulu. Ini kondisinya flat ya. Jadi bass, treble, low mid height-nya tidak bisa diatur ya. Dia low saja, flat ya. Treble-nya flat. Jadi ini begitu buka satu volume, low mid height-nya itu seimbang ya keluarnya. Kalau mau lebih bisa diatur, kita bisa pakai tone control atau apa ya. Oke. Baiklah, cek soundnya tidak perlu lama ya. Yang penting sahabat sudah bisa mendengarkan suaranya ya, hasil suaranya seperti itu ya. Ya mungkin bisa menginspirasi buat sahabat ya, yang mau merakitnya atau apa ya. Sekian dulu dari saya di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.